Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti biasa, kembali lagi ke channel saya. Pada siang hari ini, karena kebetulan saya pegang US Dollar, cuman ini pecahan satu ya. Sekaligus nanti saya akan coba info nilai tukar hari ini untuk mata uang US Dollar. US Dollar ini pecahan satu ya, sedikit biar teman-teman tahu. Ini gambar US Dollar pecahan satu. Ini gambar depannya, ini gambar belakangnya. Oke ya, sekarang kita lihat gambar depannya. Uang ini tahun emisinya 2013 tuh. Tahun emisi itu tahun cetak ya. Jadi uang ini diterbitin tahun 2013. Masih gambar Washington. Oke. Ini gambar depannya. Bahannya bahan kertas uang ya. Kalau dolar Amerika ini termasuknya kertas uang lah. Cuman beda ya, namanya kertas uang sama kertas biasa itu beda. Dan biasanya uang itu, apalagi dolar ya, dia buatnya detail, sampai garis-garis kecilnya detail. Jadi kecil kemungkinan untuk dipalsuin. Apalagi untuk dolar pecahan satu begini. Rugi bahan kalau orang mau palsuin. Dan relatif susah lah buat dipalsuin ya. Karena tingkat keamanannya lumayan lah. Terus juga bahannya bahan kertas uang. Dan kalau yang biasa pegang uang, jelas berbeda ya sama bahan-bahan yang lain. Untuk nilai tukar hari ini, US dollar itu di kisaran 14.150, 14.200 lebih dikit lah untuk nilai tukarnya ya. Tapi perlu saya ingatkan, biasanya untuk pecahan kecil yang hitungannya di bawah 50 itu ada selisih harga, meskipun selisihnya marginnya nggak terlalu jauh ya. Sementara untuk pecahan besar itu 50 dolar ke atas ya, 50 dolar sama 100 dolar itu harganya normal. Oke. Ini 1 dolar Amerika. Ini biasanya dicari sama teman-teman kita yang mau nikah. Akhir-akhir ini gandrung ya, orang pada rame cari dolar pecahan 1 nih buat seserahan katanya. Oke, jelas ya. Jadi teman-teman kalau yang pengen tahu dolar Amerika pecahan 1 ya ini. Kalau sebelumnya sudah saya review pecahan 50 sudah, pecahan 2 sudah, pecahan 100 sudah, ini pecahan satunya. 1 dolar Amerika. Kalau dirupiahkan sekitar 14.000 rupiah, lebih dikit ya. Oke. Jelas ya. Sekarang kita lihat pakai lampu UV. Uang Amerika itu sebetulnya, apalagi yang bahan kertas begini, dilihat pakai lampu UV pun tuh nggak kelihatan apa-apa dia. Nggak ada yang nyala kayak uang-uang yang lain gitu, nggak ada. Dan biasanya dikasih, kalau uang yang lain kan dikasih space nih buat watermark. Kalau US diterawang misalnya. Tuh yang kelihatan ya begini. Oke. Tapi tetap kita anehnya kalau buat US kita bisa tetap kenali gitu, mana yang asli, mana yang KW atau mana yang bajakan atau mana yang palsu, itu kita bisa kenali. Karena bahan uangnya ini, bahannya luar biasa. Jadi kita pegang kertas pun, pegang uangnya misalnya, yang asli sama yang palsu itu kita udah bisa tahu. Kayak di sini berasa kasar, kayak timbul di tulisan-tulisannya, apalagi di bingkainya ini, kerasa banget. Oke, jelas ya.
Nilai tukar hari ini seperti yang saya jelaskan tadi sekitar 14.150 sampai 14.200 lebih dikit lah. Dan perlu saya ingatkan, nilai tukar US itu fluktuatif ya. Nilai tukar uang itu hampir keseluruhan lah fluktuatif, naik dan turun. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Tapi untuk US biasanya kalau untuk momen di akhir tahun begini harganya lumayan bagus ya. Lumayan ada kenaikan lah biasanya loh ya. Kalau menjelang akhir-akhir tahun begini. Jadi buat teman-teman yang punya stok US di rumahnya bisa ditukar di akhir tahun ini dengan harga yang lumayan bagus. Kalau ngelihat trade kebiasaan ya, kebiasaan akhir tahun. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.